Assalamualaikum. Hari ini saya tunjuk video kucing saya sendirilah. Ha, Tommy. Okey, kalau nampak luka, luka tu berpunca daripada fungus. Beberapa hari kami dah hantar ke kedai untuk grooming lah. Dia potong bulu siap-siap apa semua untuk kami mudah sapu ubat lah. Tapi rupa-rupanya bila dia garu apa semua, tengok lalat pula bertelur. Okey, dia nampak maggot. Banyak ekor juga tu. Dan ini saiz ni kita boleh tahulah mungkin lebih daripada sehari dah. Okey, tengok. Dan maggot ni bukan macam maggot medical. Maggot ni maggot anak lalat biasa. Jadi dia makan isi hidup tau. Maggot medical dia tak makan isi hidup. Dan dia sterile lah. Ini maggot biasa dia akan makan isi hidup dan dia akan buat terowong di bawah kulit. Okey, sakitnya si kucing ni dia memang terbaring je. Memang melepek je lah. Macam nak mati. Okey. Mari kita tengok apa urusan ya. Apa yang kita boleh buat dengan kucing macam ni. Ni untuk saya bajet lah. Hantar vet. Ada duit hantar vet lah lagi baik ya. Okey, first sekali saya flush. Okey. Air pakai air bersih lah. Ada, kalau ada antiseptik lebih baik, antimikrobial lebih baik ya. Untuk bunuh kuman. Tak ada, pakai air bersih yang masak siap-siap. Jadi kita flush dalam luka dia bagi clear dia punya terowong-terowong dalam tu. Okey. Sakitnya. Jadi nak tak nak kena buat jugalah. Okey, tengok boleh masuk muncung sering tu boleh masuk dalam memang sakitlah. Okey, kita tengok kita sapu madu saya flush juga madu dalam luka dia Madu ni dia pekat, dia sakitlah Sakit tapi tak ada dia maggot tak boleh hidup sama dengan madu. Dia mungkin boleh makan tapi dia tak boleh hidup dalam tu sekali. Okey. Dan madu ni pekat juga menyebabkan bakteria apa semua pun tak boleh hidup juga. Fungus apa semua tak boleh hidup dengan kehadiran dia Jadi sebabkan manis kita kena balut kemas-kemas takut semut datang. Okey, ni tengok hari kedua Hari kedua tengok dah tengok start bersih sikit lah. Tapi kita nak make sure tak ada maggot yang tertinggal lagi dalam tu. Saya sedut lah macam semalam. Kita tekan lagi sakit Bila sedut ni lebih menyeluruh. Samping tu air yang berlebihan pun boleh keluar sekali. Okey, dalam seminit je sedut. Buat dalam sekali dua kali, dalam dua kali lah saya buat. Dia sakit sikit lah. Tapi untuk kesihatan. Okey. Ini kita bubur iodine. Iodine ni antiseptik yang agak bagus tapi sakit lah. Dan cara penggunaan dia, bila kita sapu, kita flush dalam luka, kita kena tinggal paling kurang 5 minit. Barulah betul-betul mati semua. Lepas tu baru kita bilas. Nampak kasar sikit. Okey, macam biasa madu juga. Flush dalam tu. Sapu. Dan buat urutan sekali penting tu urutan ni menggalakkan pengaliran darah yang baik. Balut kemas-kemas balik takut terbuka. Okey. Terdiam dari situ dia sakit lagi. Kita tonyoh luka dia buatlah selembut yang mungkin Okey, ini hari ketujuh. Okey, hari ketujuh nampak isi merah naik tadi sebelum ni kita tengok berlubang boleh masuk muncung pecagari tu. Ini tak boleh masuk dah kalau kita buat juga sakit lah Okey, sapu simple-simple dan bubuh madu. Sapu membulat lah, kita mengurut juga Okey, itu pengurusan kita untuk kali ni. Harap dia terus sihat dan harap video ni juga membantu kawan-kawan sana. Okey, madu yang saya pakai ni madu kelulut Kita
bela sendirilah. Okay, pure lah eh, bukan beli lah. Beli kan susah juga nak pasti kan. Okay, apa pun terima kasih banyak kerana menonton. Please subscribe. Selesai.